Kembali dengan saya Andrea Slamet Tito di dalam mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Dalam mata kuliah Desain Komunikasi Visual kedua ini saya akan mengambil salah satu materinya yaitu e, tentang mengidentifikasi target market. Nah, di sini kita lihat bahwa penentuan target audiens, tujuan dan sasaran itu ada tiga hal. Yang pertama yang jelas yang kita kenal itu istilahnya namanya STP atau segmenting, targeting, positioning serta di sini bagaimana merancang setting objektif serta goal-nya. dan yang terakhir memperdalam pemahaman terhadap target audience dan kompetitor. Kita masuk ke dalam uh, materi segmenting. Segmentasi sendiri ini adalah sebuah proses uh, mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Artinya di sini adalah kita melihat bahwa konsumen itu kita masukkan ke dalam uh, potensial customer. Jadi ya, potensial customer nanti yang mana yang kira-kira bisa dapat memberikan manfaat atau memberikan uh, target untuk penjualan kita. Berikutnya adalah segmentasi sendiri. Segmen-segmen pasar menggunakan variabel-variabel permintaan seperti kebutuhan pelanggan. Lalu ada juga keinginan pelanggan serta manfaat yang dicari ya atau bene, benefit show. Solusi atas masalah yang dihadapi, lalu situasi pemakaian dan lain-lain. Nah, dalam segmentasi ini saya deskripsikan bahwa segmen pasar yang diidentifikasi menggunakan variabel-variabel yang bisa membantu perusahaan memahami cara melayani kebutuhan pelanggan tersebut. Misalnya, Biaya beralih pemasok, pola berbelanja, lalu ada lokasi geografis serta ukuran pelanggan. Ada juga daya beli, sensitivitas harga, dan seterusnya. Cara berkomunikasi dengan pelanggan, misalnya preferensi dan penggunaan media, sikap, aktivitas, minat, opini, dan lain-lain. Nah, variabel segmentasi itu dibagi beberapa hal. Yang pertama, variabel geografi seperti negara, kota, komplek, perumahan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga variabel demografi seperti umur, jenis, kelamin, ukuran keluarga, lalu daur kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, dan kebangsaan. Berikutnya ada variabel psikososial. Psikososial adalah kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya adalah variabel tingkah laku. Variable tingkah laku ini terkait dengan kesempatan, manfaat yang dicari, tingkat pemakaian dan status loyalitas. Nah, dalam syarat segmentasi yang efektif, itu yang pertama adalah measurable. Measurable itu adalah segmen itu dapat diukur potensi pasar dan daya belinya. Artinya masyarakat itu bisa diukur potensi dan daya belinya. Yang pertama menggunakan measurable. Yang kedua, accessible. Segmen yang dapat dijangkau ini terkait dengan masalah lokasi atau wilayah bagaimana eh, segmen itu bisa dijangkau oleh produknya yang ketiga adalah substansiali yaitu segmen pasar cukup besar dan menguntungkan bagaimana melihat di situ segmen pasar bisa menguntungkan dalam kita melakukan pemasaran produk yang keempat adalah differentiable differentiable ini segmen dapat dibedakan dengan jelas jadi di situ kita bisa melihat masyarakat atau e, konsumen itu bisa dibedakan sangat jelas ya. Lalu berikutnya adalah actionable. Segmen ini dapat dilayani dengan SDM dari perusahaan. Berikutnya adalah strategi cakupan pasar. Strategi cakupan pasar yang pertama adalah pemasaran tak berbeda. Pemasaran yang tak berbeda di sini ini menggunakan marketing mix Ketika menentukan segmen pasar yang sangat umum, lalu yang kedua adalah pemasaran yang berbeda, itu menggunakan tiga pola marketing mix. Jadi, marketing mix satu untuk segmen pasar satu, marketing mix dua untuk segmen pasar kedua, serta marketing mix tiga untuk segmen pasar ketiga. Berikutnya, yang terakhir adalah pemasaran terpusat. Pemasaran terpusat menggunakan marketing mix di sini adalah segmen pasar yang khusus atau ceruk ya jadi di situ konsumen itu merupakan konsumen yang potensinya itu sedikit tetapi dia cukup bermanfaat dalam kegiatan pemasaran. Berikutnya kita bicarakan tentang targeting. Targeting yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variabel-variabel yang bisa mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen. Misalnya, tingkat pertumbuhan segmen bersangkutan, biaya melayani setiap segmen, misalnya bisa biaya distribusi, biaya memproduksi, produk dan jasa yang diinginkan, pelanggan, misalnya biaya produksi dan diferensiasi produk, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dengan peluang pasar, serta memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaian dengan strategi korporat perusahaan. Berikutnya adalah menentukan sasaran. Nah, di dalam penentuan sasaran di sini ada dua hal yaitu target market dan target audience. Yang pertama, target market adalah merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan untuk membeli dalam segi ekonomi dan mempunyai ekspektasi yang dalam nah di sini target market tersebut disebut sebagai end user atau need ya dia bisa melakukan need lalu buy dan use berikutnya adalah target audience atau uh, TA ini merupakan kelompok atau orang yang menjadi sasaran produk kita jadi dia adalah calon end user atau reseller jadi di sini yang dibutuhkan adalah uh, want buy dan sell nah positioning sebuah tindakan yang mencoba membentuk sebuah image, identitas sebuah produk, merek, atau perusahaan dengan membentuk persepsi sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Langkah-langkah dalam positioning, beberapa hal di bawah ini adalah: uh, saya akan menjelaskan tentang uh, langkah dalam positioning. Yang pertama, memilih konsep positioning; selanjutnya, yang kedua, merancang diferensiasi atau fitur yang paling efektif sebagai pembeda. Dalam mengkomunikasikan posisi yang diharapkan, berikutnya adalah mengkoordinasi komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Nah, memilih konsep positioning, apa yang penting bagi pasar sasaran? Contoh atribut penting bagi orang tua yang memilih sekolah buat anaknya. Orang akan melihat dari sisi lokasi, biaya, reputasi institusi, jumlah siswa per kelas fasilitas pendidikan, reputasi staf atau guru, dan lain sebagainya. Nah, merancang diferensiasi. Bagaimana kita akan merancang sebuah diferensiasi? Sebuah produk bisa dikomunikasikan melalui nama, merek, slogan, penampilan, atau fitur produk lainnya. Tempat penjualan produk, penampilan, karyawan, dan lain-lain. Berikutnya adalah kriteria diferensiasi. Ada beberapa hal yang kriteria dalam diferensiasi. Yang pertama, important, sangat bernilai penting bagi konsumen. Yang kedua adalah distinctive. Jadi unik khas sangat berbeda dengan produk yang lain. Yang ketiga adalah superior, unggul dalam memperoleh manfaat yang sama. Berikutnya adalah primitive, tidak bisa ditiru dengan mudah oleh pesaing. Berikutnya adalah affordable, pembeli bersedia dan mampu membayar perbedaan yang diberikan serta profitable, keuntungan perusahaan jenis positioning. Beberapa macam jenis positioning di sini ya, itu pertama adalah atribut positioning. Misalkan terkait dengan ukuran, keamanan, komposisi bahan, dan pengalaman. Yang kedua adalah benefit positioning, yaitu terkait dengan misalkan pasta gigi pemutih, menyegarkan mulut, menjaga kesehatan gusi. Nah, ini terkait dengan benefit positioning. Artinya, positioningnya itu memiliki sebuah manfaat. Lalu use or application positioning seperti contoh misalkan produk budrek boleh diminum sebelum makan atau sanaflu tanpa rasa kantuk. Nah berikutnya adalah user positioning, jadi berdasarkan positioning berdasarkan penggunanya. Misalkan pocket kamera untuk amatir, lalu kamera canggih untuk profesional. Selanjutnya adalah kompetitor positioning, jadi berdasarkan kompetitornya. Misalkan Produk minuman Pepsi itu menggunakan positioning next generation. Selanjutnya adalah produk kategori positioning, misalkan produk permen kopiku, kopi dalam bentuk permen. Lalu ada lagi quality or price positioning, berdasarkan harga seperti motor Cina, bangonya motor. Berikutnya adalah penentuan segmenting, targeting, dan positioning. Di dalam model STP, segmenting, targeting, positioning ini, yang pertama dari segmenting mengidentifikasi variabel-variabel segmentasi. Dari yang kedua, targeting mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, dan positioning mengidentifikasi konsep positioning yang tepat untuk masing-masing segmen. Lalu segmenting meng untuk pengembangan profil eh, dari segmen yang dihasilkan, targetingnya memilih segmen pasaran, dan positioningnya memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Nah, demikian e, materi dari saya terkait dengan mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Terima kasih.